Bukan kami aku. Kon kate melok-melok kon yo. Ya mendingan ya enak ya betul enggak. Tahu kan ada minuman ada itunya. Tahu dia enggak mau. Ah, setiba saya dikasih kayak gitu. Weh. Tidur riep-riep. Tiap riep-riep mau tidur terlelap itu kan riep-riep gini. Antara sadar atau tidak ya? Depan pintu, buset, jangan. Habis mandi saya rep-rep-rep-repan lagi, rep-repan gini. Datang lagi tuh. Allah. Ya Allah. Masuk itu gondorowo. Kayak saya mau ditidurin. Us, perut ini kayak diputerin kayak ular lah, muter gini. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Terima kasih Anda masih bersama kami Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Dan kebetulan sekali kami ketemu dengan seorang narsum yang ingin berbagi kisah kepada kita semua tentang kisah nyata kehidupannya di tahun 2018. Nah, dia adalah Mbak Lea. Ya. Sudah ada di depan kita Mbak Lea nih. Mbak Lea akan mengisahkan kisahnya tentang ketika Mbak Lea terkena santet atau guna-guna ya, yang disebabkan oleh seorang wanita simpanan. Nah, ini ada kata-kata mungkin lebih ke arah cemburu begitu ya. Sehingga sampai dengan saat ini pun masih mengalami dan merasakan sisa-sisanya begitu ya. Benar. Sobat MM, sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel kami sejak dulu. Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngobrol dulu dengan Mbak Lea dari Mojokerto. Apa kabar Mbak Lea? Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Lea ini boleh tanya ya, ya, usianya berapa? Sekarang usia saya 33 tahun. 33 tahun, sudah berkeluarga? Sudah. Pernah keluarga, berkeluarga dua kali lah katakan gitu. Sekarang ini yang kedua? Yang kedua belum, yang ketiga belum. Ya yang kedua udah bercerai. Sekarang? Sekarang udah masih sendiri. Oh, jadi satu dua istirahat? Iya. Ini lagi istirahat iya. Sekarang? Oke. Sudah punya putra? Udah, punya putri satu. Putri satu. Profesi apa nih? Sekarang mah jadi tukang masak di sebuah tambak lah. Jago masak nih? Ya insya Allah dikit-dikit. Nah sobat, mudah-mudahan kisah dari Mbak Lea ini memberi manfaat untuk kita semua. Coba kita simak kisahnya, Mbak Lea. Ya. Berawal dari tahun 2018, saya bertempat di suatu kos-kosan. Karena dalam keluarga saya tidak cukup untuk tempat tidur. Jadi saya memilih kos di daerah Mojokerto, daerah pinggiran lah.
Nah, kos-kosan itu depannya itu ada Sungai Berantas. Ah, di situ saya kos-kosan kan model-model kos-kosannya di depan sama ada yang di dalam. Rumah lama yang direnovasi ulang. Rumah lama itu memang katanya dulu gak pernah kebuka itu karena rumah angker. Terus ada orang yang kos, keluar masuk jadi gak angker lagi lah. Ah, berawal dari situ, tetangga kos-kosan saya, dia itu seorang wanita simpanan lah katakan gitu. Seumpama namanya Naura lah gitu kan katakan ya. Naura ya? Ya. Dia seorang istri simpanan dan kos-kosan saya itu memang dulunya itu tempatnya ya kayak gitu. Ada tempat agak bebas lah maksudnya sedikit. Terus berawal kita tuh sebenarnya hubungan baik banget. Hubungan baik, teman, biasa. Saya tuh gak pernah ada prasangka jelek sama orang lah atau apalah. Udah ketemu-ketemu, ngobrol apa. Cuma dia mempunyai memang dari dulu dia itu mulutnya memang suka ngadu lah. Dari si A, si B, si C cari omongan, cari kuda domba gitu. Tapi saya no problem, cuek aja. Yang penting gak ngurusin saya. Udah. Dari situ dikisahkan saya kos. Dia punya simpenan laki-laki suami orang lah katakan gitu ya. Suatu ketika saya itu punya laki suami lah katakan itu suami saya yang sah itu yang kedua itu suami saya sah. Saya habis cerai terus saya janda saya mau nikah lagi. Saya juga kos di situ sama suami saya. Suatu ketika ada laki-lakinya dia yang datang. Laki-lakinya dia nyamperin saya. Gak tahu dengan mata genit atau apa itu urusan mereka ya. Yang penting saya gak ada rasa. Saya ditanya juga jawabnya baik-baik. Kemana sih ini? Si Naura lah kemana lah dia? Saya bilang gak tahu tadi di rumah. Barusan aja di rumah. Dan gak taunya dia di dalam juga ada. Ya kan? Ada mungkin. Cem-ceman. Ya cem-ceman lain atau gimana. Diketuk pintu gak dibukain atau gimana. Gak dibukain gak mau dia. Tadi ada sih mas, tapi gak tahu sih kemana lagi. Beneran, gak ada. Ya gak tahu lah sekarang, saya bilang gitu. Coba cari aja, mungkin keluar tadi ada temannya laki-laki, saya bilang gitu. Ada temannya laki-laki. Oh, ya udah. Balik tuh si laki-lakinya yang tadi ya. Dia buka pintu. Ngapain sih ikut-ikutin urusan saya? Biar saya sama laki. Loh, mana saya tahu kamu di dalam. Saya ditanya ya saya jawab, ada teman. Apa salah jawaban saya? Ya, kamu gak ngoling saya? Coba kamu ngoling saya. Keluar gitu aja. Lama-lama-lama. Dari laki-laki saya, istri suami saya yang kedua ya. Suami saya yang saya nikah lagi itu kan memang dari keluarga gak ngerestuin saya. Tapi saya gak ada masalah. Udah yang penting laki-laki saya mau sama saya. Beres. Saya jalani terus. Waktu abis itu berapa hari kemudian. Saya habis dagang, kalau saya habis dagang kan pulangnya jam 10 malam. Berangkatnya jam 2 siang, pulang jam 10 malam. Ke hari biasanya sih biasa, ya kan? Saya pulang dagang, masuk kamar, masuk kos-kosan, suasana udah gak enak. Kayak pengen keluar. Lah suami saya itu kan nyupir. Nyupir tebu, truk tebu. Dia kan jarang di rumah. Saya dagang sendiri, pulang sendiri. Saya masuk kamar. Gak enak. Hawanya sih gak enak sih. Kenapa ini? Ah udahlah. Tidur saya di itu. Di apa itu? Warung kopi depan saya. Dekat Sungai Berantas. Pinggir tanggul. Saya tidur di situ tiap malam. Selama 3 hari saya tidur. Saya gini. Kok saya tidur di sini? Padahal kok saya juga bayar. Di sini saya kok makin makanin nyamuk lah katakan gitu. Pulang saya ke kosan, saya berani-beraniin, biarpun gak enak saya berani-beraniin tidur di kos-kosan. Memang dari dulunya kos-kosan tuh sering ada kliweran, tapi gak pernah kelihatan langsung jelas gitu. Nah setiba saya dikasih kayak gitu, weh tidur riep-riep, tiap riep-riep mau tidur terlelap itu kan riep-riep gini, antara sadar atau tidak ya. Depan pintu, buset, jancuk. Saya bilang gitu, gondorwo tinggi besar, matanya merah, itu melototin saya gini, cuk. Terus saya bilang,
Astagfirullahaladzim. Saya bilang astagfirullahaladzim, hilang. Wow. Jam 3 malam udah terlelap saya. Mau subuh, wus angin itu. Wus hari pertama. Hari keduanya malam hari. Malam harinya lagi. Pulang kerja, pulang jualan, riep-riep capek. Kondisi kartu kosong capek kan. Habis mandi saya rep-rep-repan lagi, rep-repan gini. Datang lagi tuh. Allah. Ya Allah. Dari dulu saya kos di sini nggak pernah saya didatangin ini. Kaget saya. Yang kedua itu jam 2 malam. Terus yang itu saya kan nggak bisa tidur lagi. Saya nggak bisa tidur lagi. Saya melek, bulu kuduk udah merinding, udah nggak mau lari minta tolong ke siapa. Udah pada tidur orang, cuma kos itu cuma berapa orang. Yang sebelah saya dua kamar kosong, udah kamar mandi kosong, juga kamar mandi lampu mati. Minta tolong sama siapa jam segitu. Saya diam aja di kamar, saya nyalain lampu, cetek. Tapi gak bisa tidur ya kalau saya nyalain lampu ini. Matiinlah lampu itu. Habis saya matiin lampu, jendela saya kan gede. Kelihatan ya dari luar, kalau dari dalam lihat luar bisa. Karena lampu yang dalam mati, yang di tengah kan terang. Udah, saya udah tidur, mau tidur itu. Datang lagi putih. Biasanya tuh kalau lewat cuma seliwer gitu kan. Di depan ini jendela. Mukanya hancur. Kuntilanak mukanya hancur. Rambutnya diginin. Gak bisa ngomong. Kalau genderuwo sih cuma diem, gini doang. Kalau kuntilanak udah di sini. Allahu Akbar. Baru itu hilang. Pas besok hari ketiganya. Pas 3 hari itu kan. Hari ketiga saya juga mau tidur lagi, kerja-kerja aktivitas. Dagangan saya sepi. Udah saya pulang. Mungkin dari hawanya lah. Mencoba pikiran positif. Pulang mau tidur. 3 hari pas lagi. Biasanya di depan pintu masuk itu gondorowo kayak saya mau ditidurin. Saya tuh mau ditidurin gini. Nih. Allah. Ditidurin gini. Kalau orang kelindian kan waktu tidur ya, itu enggak rep-repan. Ditidurin. Dalam hati saya cuma bilang, Allahu Akbar. Ayat kursi, saya baca ayat kursi. Habis itu mental hilang. Ya kan terbakar. Udah saya tidur. Menjelang mau subuh. As-salatu khairum minannau. Waktu mau subuh mau. Itu bau bangkai tercium banget. Pekat baunya. Tercium. Ada bau bangkai tercium, apa sih? Gak ada tikus satupun mati. Saya sholat. Sholat subuh. Udah selesai saya sholat subuh. Namanya sholat itu kadang, ya saya tuh kadang sholat, kadang itu jujur ya. Ingat sholat, kadang enggak gitu. Berhubung tadi itu tiap bangun pagi, sholat lah. Apa sih bau bangkai? Mau kamar mandi. Apa sih bau bangkai? Ah mungkin tikus mati. Keesokan harinya lagi, saya siang pada waktu pagi nyari tikus itu mati kemana. Gak tahu kan, kirain mungkin ada bangkai tikus. Saya cari di kolong-kolong di apa, gak ada. Cuma saya waktu bersih-bersih gini kolong. Apa sih itu kayak di atas pintu, di atas pintu. Itu ada bungkusan kresek. Bungkusan kresek, di dalamnya itu ada batu bata. Tapi di bawah batu bata gini terdapat buhul ataupun kain lawon, kalau orang Jawa bilang warnanya hitam. Kain lawon warna hitam ditaruhin bata atasnya, dibungkus sama kresek, ditaruh di atas pintu.
Allahu Akbar, jadi kamu selama iki yo iki yo iki aku melebu gak enak yo iki yo iki. Saya lari nyebrang sungai, nyebrang jalan raya ke Sungai Berantas, depan kan Sungai Berantas. Saya sadat 3 kali tidak nafas, ya kan? Terus saya baca ayat kursi, terakhir saya tutup sholawat. Sholawat 3 kali. Saya cuma bilang gini, kalau kamu dari air balik ke air, udah hanyutlah kamu. Nah dari situ malam harinya di atas kamar tidur ya, kayak orang lempar. Wah, Allah, Akbar, ya Allah, ada orang lempar si kecang ini. Saya bilang gitu, saya keluar, tapi nggak ada yang dengar satu orang pun. Nggak tahu dengar atau nggak tahu. Bus lempar tuh kayak saya kenceng, nggak kelihatan, nggak ada. Cuma kayak ada percikan, cetas-cetas, udah hilang. Ah, dari situ permasalahan saya timbul, saya dengan suami berantem. Berantemnya sih masalah sepele sebenarnya. Masalah sepele karena ekonomi sedikit lah maksudnya. Dari segi ekonomi terus masalah sepele. Suami saya tuh ngomongnya kasar. Ngondolan lah, si apalah. Ngomongnya selalu atos. Kalau orang Jawa bilang atos. Bertengkar, bertengkar, bertengkar. Sampai saya bertengkar pun sama suami saya. Dicekek mau dibunuh. Dianui bantal. KDRT lah katakan. Di sini saya gosong semua. Padahal dia tuh gak pernah ngamarah saya kayak gitu. Gak pernah. Udah kayak orang kesurupan. Ya kayak gendero tadi yang waktu nidurin saya itu. Udah mirip itu. Allah, Allah, saya bilang gitu. Untung ada tetangga kos lagi yang di dalam itu lewat. Nolongin saya. Kalau gak gitu sudah mampus saya udah. Itu belum ketahuan ya siapa yang berbuat ya. Yang siapa? Ngirim. Yang tadi. Nah itu ketahuan. Waktu itu saya habis habis ketemu buhulnya itu, saya ke teman saya, katakan itu bos saya jualan, yang ngajarin saya jualan, bisa jualan kebab itu. Bapaknya kan orang pintar. Bapaknya orang pintar. Saya taruh ke situ, saya datang. Orangnya ngelihat saya udah gini, "Ih, kamu kok ngeri?" Itu tanpa bos saya belum bilang sama bapaknya. Belum bilang apa-apa sama bapaknya, sama sekali belum bilang. Saya datang. Ya Allah, bangkai. Ya ini, tiap sekali saya mau tidur rep-repan, dia nampakin di depan pintu. Ya ini. Ya gak tahu saya itu diikutin apa, niatnya apa. Yang bawa ini anak cewek, dia tuh suruhan, dukun. Anak cewek, dukun. Dia dibayar. Udah. Kamu nanti malam pulang cari bunga melati, mandi bunga melati dengan bismillah nama Allah syahadat 3 kali sebelum mandi, mau masuk kamar mandi bismillah dulu syahadat 3 kali. Niat insun. Habis itu baca ayat kursi, niat insun, saya mandi, bersihkan aura, bersihkan tubuh saya dari ini. Saya jalanin cuma itu aja. Enggak tahu itu masih ada atau enggak, tapi setelah itu saya bertengkar terus sama suami-suami ya teruslah. Sampai saya morat-marit, porak-poranda ya dari situ. Ya mungkin kalau masih ada saya gak tahu ya kan. Dari sejak itu saya udah mulai kelihatan dan ngerasa kalau ada apa-apa saya tuh kelihatan. Kelihatannya tuh kayak Mbak Kun lewat atau apa itu nampak. Nampak. Hah, apa sih ya Allah? Apa sih? Dari situ saya kelihatan nampak lagi. Habis dari kos-kosan situ saya beranjak. Saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah. Udah saya pisah sama suami, pulang ke rumah orang tua lagi. Di rumah orang tua kayak saya itu gak ada tempat tidur kan. Mending saya cari kos lagi, saya pindah kos. Pindahin ke kos saya itu dekat dengan makam. Sebelah kos saya itu rumah terus makam. Makamnya katanya si Wingit gitu ya. Makam, saya pindah di situ. Aman. Udah nggak ada yang ngirim-ngirim buhul lagi, udah nggak tahu, nggak ada yang ngirim lah kasarannya gitu. Yang penting saya udah bebas dari orang-orang ruwet, katakan gitu. Saya ngekos di situ,
Saya menjauh, sekenal sama si namanya Anto lah, katakan gitu. Namanya Anto. Dia tuh katanya sih lagi kontras sama istri orang daerah Mojokerto yang, oh bukan Mojokerto, Jawa Timur yang agak mau ke Banyuwangi lah rumahnya daerah situ. Dia tuh katanya sih mau cerai sama istri lagi goncang-gancing, pingin dia rumah tangga berapa tahun, 10 tahun atau lebih, gak bisa punya anak. Gak bisa punya anak. Jadi dia pingin punya istri yang bisa punya anak. Ya kan? Oke, saya jalanin sama dia, dia mau cerai katanya. Oke, saya dibawa ke rumahnya. Emangnya kamu berani saya bawa, kamu bawa aku ke rumah kamu sama istri kamu? Ya enggak apa-apa lah, memang saya niat pingin punya anak, katanya gitu. Ya udah saya jalan ke sana, dibawa ke rumahnya selama hampir 1 bulan. Saya saat jadi satu sama istrinya. Hebat kan? Jadi satu sama istrinya, dia terus, "Wes, memang selama saya di situ, saya lihat dia selalu bertengkar sama istrinya, enggak pernah ada akurnya." Ah, akhirnya saya kan gak betah. Gak betah ngeliat mereka bertengkar atau apa, gak betah. Saya juga manusia cewek ya kan. Udahlah saya pulang aja lah. Kalau kamu itu urusin sama istri kamu, saya udah capek. Saya bilang gitu, pulang saya. Pulang, diajak diantar pulang. Dia pergi dari rumahnya, ninggalin itu, pergi pulang ke rumah, ke Mojokerto sama saya. Nah di situ kita bangun, bikin usaha sendiri berdua dari nol, dari apa. Ya gak tau lah, tiba-tiba dia balik lagi, mungkin ada omongan. Ngancam saya, kalau saya sampai putus sama kamu, saya bubar sama kamu, lihat aja kamu. Bukan kamu aja, nyamuk, melayang kamu. Tapi saya kan gak betah. Diterus-terusin sama dia, juga seret rezeki saya. Ya kan? Akhirnya saya tuh, ya tadi. Dari dia pulang, saya sakit. Kalau dikatakan sakit medis, belum kerasa, belum ada benjolan atau apa. Aduh, sakit banget perut saya, ya Allah. Terus. Tiba-tiba saya ke dokter. Badan saya makin drop, lemes, pucet. Pucet, saya tidur di rumah kan. Saya tidur gak pernah di kamar tidur, tapi di ruang tamu. Ruang tamu saya jendelanya gak pernah, gak ada itunya. Gak ada kacanya, langsung los gitu kan. Ada orang cewek ngeliat. Ya apalagi sih ini. Saya tidur. Ada yang ketuk-ketuk pintu 3 kali. Dorok. Panggil nama saya. Ya. Saya gak pernah bilang dalam atau apa. Karena tengah malam biasanya kalau orang Jawa bilang itu mah bagebluk atau apa ya. Takutnya kayak gitu. Udah saya bilang, diam aja. Ponakan saya sebelah rumah saya bukain pintu, buka pintu rumah dia. Cekrek, klek. Apa mbak ya? Apa? Aku gak bengok-bengok kok. Iga ada yang teriak-teriak panggil nama saya. Sama tadi teriak nama saya juga dipanggil ketuk pintu. Udah diamin aja saya kirain itu mbak. Ih, ngeri. Ah, dari situ rumah saya sering kedatangan. Barang habis ditaruh hilang, gitu kan. Udah saya biarin. Kok makin lama makin gede saya tuh enggak kerasa. Ah, positif aja lah, bukan apa-apa. Tapi badan saya pucat lemes. Saya kontrol ke dokter. Ya mungkin ada medisnya. Ya kan? Tapi kalau medis, penyakit medis, dia hanya diam satu tempat. Semisal di tengah-tengah doang kan? Ya kan? Ini enggak, muter. Habis di tengah, ke kanan, ke kiri. Bejol, bruduk gitu. Balik lagi bruduk gitu. Kamu itu sakit medis tapi kok kayak gini? Saya enggak enak. Saya telepon guru saya yang ada di Sidoarjo. Usimam lah katakan ya. Saya telepon Gus. Ini saya makin hari kok makin kayak gini ya. Terus saya kayak kemana-mana itu kayak males, badan saya itu kayak berat. Kamu itu loh ada apa-apanya coba kamu kesini. Males Gus, tiap kamu kesana badan saya gemetar. Padahal saya gak apa-apa, gemetar. Gak jadi naruh motor, gak jadi. Udah suatu malam Gus saya nekat kesana. Ya baca ini,
Saya disuruh baca solawat. Sehadat 3 kali gak usah nafas. Tiap jalan kamu terus solawatin terus. Ya, saya kenceng berangkat dari Mojokerto ke Sidoarjo. Kenceng berangkat di sana. Nyampe di sana itu saya udah gak sadar. Bukan gak sadar karena penyakit atau apa. Udah tiba-tiba gak sadar aja. Gak sadar. Bu saya itu mau saya perangin. Saya udah di batas kewarasan saya udah. Saya bertengkar sama Gus. Hei, ditanya sama Gus, kamu itu dari mana? Niat kamu apa? Kamu jangan ikut campur. Gak usah mela-mela urusanku. Anjir tak gawing ini. Supaya hari ini gak harusin ngarep, gak harusin seneng. Iki anakku untuk gini. Itu kemasukan ya, Mas? Iya. Ya itu kemasukan saya. Kemasukan. Bener saya, tapi suara saya suara laki-laki. Ya, ya apa sih suara wong lanang gue? Ikut, aja melok-melok. Iki urusanku. Cinta kayak gini. Kan dikongon sopo. Ya, katakan tadi antolah. Aku dikongon iki. Kamu gak usah melok-melok. Ancin hari kita pajering ini. Cek gak payu. Cek ada yang gelem. Iki ono lo rahim iki ono bayi. Tapi bayi gaib. Us, perut ini kayak diputerin kayak ular lah, muter gini. Masih sampai sekarang? Ini? Masih sampai sekarang. Tapi ada medisnya. Dilewati medis. Kapan suka munculnya? Kalau munculnya itu kalau malam, ya kan? Kalau malam waktu malam Jumat Kliwon. Malam Jumat lagi Jumat Kliwon. Pasti kencar-kencarnya. Saya gak bisa tahan. Aduh, saya kayak gini terus. Udah diambil. Masuk lagi, diambil masuk lagi. Saya kalau terus-terusan di daerah Mojokerto kayak gini, saya mati sanam pangan saya terbengkalai, anak saya juga makin gede butuh biaya. Saya nurutin kayak gini, hancur diri saya sendiri. Di situ saya melangkah, jas. Saya jalan, saya kerja di Jawa Tengah, ya kan? Saya kerja di tengah-tengah tambak. Jauh dari pemukiman warga, jauh dari apa. Tiap malam Jumat Kliwon sama Jumat lagi saya selalu kambuh. Untung ada teman saya juga sih. Kalau mediasi saya waktu kejang kesurupan atau apa ngomel, dia yang nanyain, udah kamu keluar, dibacain apa, sudah keluarkan. Di tengah tambak. Ah, di situ mulai dari saya kena dari dulu 2018 sampai sekarang. Kalau ada apa-apa lewat, semisalnya Mbak Kun atau apa, kelihatan. Sampai pas depan tuh, kamu itu ngapain lagi? Ya Allah, saya ditemuin apa lagi sih? Tak tolong apa? Saya gak bisa apa-apa nolongin kamu. Saya udah gak kuat. Ya udah, sini. Udah saya kerasukan gak kuat. Teman saya nanyain, kamu dari mana? Saya kecelakaan di depan, saya udah gak bisa di dunia lagi. Tapi saya terhimpit. Minta tolong saya doain. Iya, nanti saya doain. Cuma kirim 1 surat Al-Fatihah. Udah naik. Nggak tahu tiap hari kelihatan gitu kelihatan. Datang silih berganti. Dan tiap malam Jumat Kliwon pasti yang di perut pasti ngoyek terus. Ngoyek terus. Tapi saya tetap dipantau dari sana. Dari mana? Dari gue saya. Dari Sidoarjo dipantau terus. Tiap saya sakit saya gak kuat. Kalau mau masuk itu badan saya itu terasa berat. Badan terasa berat, pingin muntah. Dari jam 1 malam sampai jam 3 udah saya gak kuat. Itu saya disuruh nolak, telak terus. Tapi gak kuat, kadang yang kemasukan. Saya muntah, kalau mau itu muntah. Ini badan udah sakit. Badan udah sakit. Akhirnya ketahuan gak itu yang ngirimnya siapa? Ya ketahuan. Dari saya ke Gus saya itu ditanyain, niat kamu apa, kamu siapa? Saya disuruh mantannya. Bukan mantan, saya pasangannya. Inisial Anto tadi ya. Untuk apa kamu di sini? Biar sayanya gak laku. Jadi laki-laki sama siapapun gak laku. Tapi terus kok kamu ngancurin dia? Asalah dia apa? Bilang gitu. Biar dia gak ada yang mau. Nah,
Terus terkuak lagi, saya gak pernah cerita ke Gus saya, tapi Gus saya pernah cerita. Kamu pernah sebelum ini pernah bully, ada bully ya? Ya Gus. Terus sosok genderu di belakang kamu itu apa? Itu masih ada. Jadi aura saya ketutup dua-duanya. Itu cerita sendiri. Dalam posisi saya gak sadar, saya cerita. Saya udah kayak orang pingsan lah katakan itu. Udah gak sadar, tapi saya cerita. Tapi saya ngereng-ngereng gini. Di pegangan orang banyak udah gak ada yang mental. Dikembalikan itu kirimannya. Saya ditanya, ini dikembalikan atau gimana? Saya bilang, gak usah. Yang penting saya selamat udah cukup. Kalau masalah dia sakit atau enggak, dia kembali sendiri, biar kembali sendiri. Allah yang malas. Dari yang awal juga gitu. Saya bilang ke bapak yang nyembuhin saya, yang bul waktu item saya sampai cerai itu. Ditanyain saya, kamu kembaliin atau dilempar? Gak usah. Saya udah ikhlas. Yang penting saya selamat udah cukup. Kalau masalah kembali atau enggak, biar nanti Allah yang ngurus. Ya kan? Akhirnya yang pasang buhul dari pertama, orang pertama si cewek tadi, Naura itu tadi, pagi harinya habis ketemu dia langsung jatuh. Celakaan. Depan saya. Dia mau nyebrang, beres. Celakaan kakinya. Deruas. Astagfirullahaladzim, apa sih ini? Gak ada orang, saya keluar. Dia kecelakaan. Tolong, tolong. Kenapa? Saya lihat dia yang kecelakaan. Udah saya biarin. Gak mau nolong. Syukur. Itu gak modar kon. Balen ono mana sih sumben. Makanya sembarang kembali toko apamu Dewi. Makanya apa-apa itu balik ke orangnya sendiri. Makanya jangan bikin ulah. Karena saya gak pernah bikin ulah sama kamu. Udah. Itu kena sendiri kan azabnya. Yang kedua juga gitu. Jadi si Nora tuh yang cerita pertama ya? Iya, yang cerita pertama. Langsung habis malam meletus, ketahuan malamnya meletus, paginya dia kecelakaan. Kalau yang kedua tadi siapa ceweknya? Anto. Anto. Iya. Si ceweknya siapa? Istrinya. Kalau si Anto mah istrinya punya istri. Jadi yang ngerjain itu si istrinya. Yang ngerjain saya tuh Antonya. Ya karena saya lari dari dia. Lari dari dia. Karena dia gak ada keputusan benar-benar cerainya kapan atau apa. Ngambang ya. Ngambang. Akhirnya saya lari. Dari saya lari, namanya laki-laki mungkin ya kayak disepelein atau gimana atau gimana. Sakit hati. Biar saya gak laku, saya kemana. Laki-laki sampai sekarang. Ya mungkin efeknya masih sekarang. Efeknya masih ada sampai sekarang. Tadi pagi, tadi aja udah saya rekam, masih ada. Habis dari sebelah sini jalan di tengah-tengah. Tunggu di tengah-tengah. Kon katet melok-melok kon yo. Ya mendingan ya enak ya. Tahu kan ada minuman ada itunya. Tahu dia enggak mau.
Nah, net saya tuh mau operasi medis, medisnya mau operasi, tapi nunggu dulu. Kalau saya sakit beneran, nggak mungkin ini jalan, tetap satu arah, tetap di satu tempat, gedenya di tempat satu tempat, nggak mungkin gede di sini, terus lagi jalan di sebelah sini, kadang di sebelah sini, gitu. Udah diperiksakan? Udah diperiksakan. Ke Gus memang itu. Ada medisnya, terus di Gus juga memang benar, ada ular. Dia tarik, dia ambil lagi, tarik, ambil lagi, tarik, ambil lagi. Diagnosis dokter apa? Miom. 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 Kalau miom kerahnya cuma satu di sini doang kan, Mas? Ya kan? Di tengah. Miom. Ini sakitnya di sini. Enggak sakit, cuma apa itu besarnya? Besar terasa atos lah di sebelah sini. Kadang juga di sebelah sini itu atosnya. Ini udah kempes. Di sini, di tengah, gitu. Kalau miom kan cuma satu doang, di tengah aja udah. Kalau di pinggir-pinggir aja udah, dia gak jalan. Seumpama kulit, kulit kalau kena silet atau pisau itu cuma kulitnya saja saya, gak sampai ke dalam. Coba kalau, maaf ya, bukannya saya terkabur atau apa, kalau gak ada bentengnya udah ke dalam, mati saya udah. Cuma saya dibentengin terus. Jadi diamping gitu terus. Tinggal nanti ilangin medisnya, kalau medisnya udah kelar-keluar semua, kelar, yang ini baru diperantasin lagi dari nol. Sampai sekarang terasa gak efeknya kalau Mbak Lea ini cowok gak mau dekat? Ya, kerasa. Saya sendiri juga hambar sama laki-laki. Yang pertama ya mungkin gara-gara apa sih, mungkin trauma juga bisa ya kalau saya. Terus kedua, laki-laki yang ngelihat saya tuh udah awal gitu, udah kayaknya gak mau gitu mungkin. Orang sampai sekarang saya juga gak punya pasangan lagi. Udah satu tahun saya tuh gak pernah serabut sama orang lagi. Kak introvert dalam ruangan aja sendiri, nyendiri, sering gitu. Banyak kak saya tuh kalau gabut atau apa, pergi ngopi sama teman-teman kumpul atau apa. Dan selama saya kena itu, udah saya menyendiri aja di rumah. Menyendiri di rumah, di sini menyendiri gitu. Jarang kumpul, jarang apa gitu. Kayak suram lah katakan itu. Rasanya kayak gitu. Ya di situ saya jadikan pengalaman. Buat sobat-sobat semua ya yang lihat saya. Jadikan aja lah pengalaman. Bahwa orang baik di depan kita, belum tentu baik di belakang kita. Ya kan? Orang sayang sama kita belum tentu dia itu sayang 100%. Kalau dikatakan orang sayang itu sebenarnya ya gak mungkin nyakitin orang yang disayangin. Biarpun dia tuh pisah atau apapun, gak mungkin disakitin. Jadikan pelajaran aja lah. Kalau kita sayang sama orang jangan terlalu, kita baik sama orang juga jangan terlalu. Karena kita tahu dalamnya lautan, tapi kita gak tahu dalamnya isi hati orang. Udah itu aja. Jadikan pengalaman aja. Sekarang sedang mengamalkan apa, ilmu apa, wirid atau apa, zikir apa? Kalau ngamalkan sih enggak, cuma ya tiap hari aja kita ajarkan diri kita itu selalu wiritan di waktu luang, waktu singgang, solawat aja yang banyak. Bagaimana kalau penonton Malam Mencekam ada yang ingin ketemu dengan Mbak Lea? Ya, silakan. Anggaplah tertarik dengan Mbak Lea. Ya, enggak apa-apa. Memang sedang membuka diri ya? Buka diri. Yang mencari yang cocok begitu ya. Ah, itu pasrah sama Allah aja lah. Dan mulai sekarang saya itu fokus ngurusin anak dulu, tapi nanti Allah lah yang ngatur jodohnya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Allah. Amin. Ada lagi mungkin pesan untuk Anto dan siapa tadi satu? Naura. Barangkali ya, akan nonton ya. Ya mungkin untuk kalian ya. Biarpun kalian jadikan pelajaran lah, apapun yang kita tanam pasti kita tuai. Intinya kayak gitu ya. Dan juga tolonglah jangan percaya, kamu jangan main kayak gitu. Karena barang kayak gitu selalu balik pada diri kamu sendiri. Karena itu adalah perjanjian. Perjanjian itu. Pasti balik, kamu makin menyesal. Dan sebelum itu balik ke kamu, tolonglah untuk siapa aja ya. Sobat-sobat Malah Mencekam. Ataupun baik Naura yang bikin sakit hati saya, yang bikin saya kasih buhul. Udah buang. Ingat Allah. Cuma ingat Allah.
pasti kamu selamat. Sesakit hati apapun kamu sama orang, disakitin apapun, pasti kembali. Meskipun kamu sakit hati sama saya, tapi kamu jalannya kayak gitu, Allah pasti tetap melindungi saya. Saya yakin itu. Ya. Amin. Nah, Sobat MM, kisah yang sangat menarik, kisah kehidupan ya. Ini lebih ke arah cemburu. Jadi tidak dapat, lebih baik dihancurkan sekalian gitu. Terima kasih Mbak Lea atas kisahnya. Mudah-mudahan yeah. memberi manfaat untuk para penonton kita, para yeah. mencekam. Dan Sobat MM, saya dan Mang Ayi undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.